Hai, kembali bersama saya Mary Gunawati Osalon dalam kelas rias majalah Joy. Kali ini kita akan membuat DIY Velvet Nails, kuku bertekstur beludru. Yuk kita mulai! Seperti biasa, tahap awal tentunya bentuk, rapikan, dan bersihkan terlebih dahulu kuku kamu. Kamu tentunya nggak mau bakteri terperangkap di dalam lapisan kutek sehingga merusak kuku natural kamu kan? Siapkan produk dan peralatan termasuk velvet powder atau bubuk beludru. Jika kamu nggak bisa menemukan velvet powder yang udah jadi, kamu bisa beli pita gulungan berbahan beludru. Kamu cukur dengan pisau cukur, maka kamu akan mendapatkan bubuk beludru seperti ini. Aplikasikan base coat terlebih dahulu, kemudian aplikasikan 2 lapis kutex berwarna sama dengan velvet powder yang udah kamu siapkan. Aplikasikan kutex berwarna transparan, aplikasikan pada satu kuku, kemudian bubuhkan velvet powder sebelum kutex transparan jadi mengering. Tepuk-tepuk ringan dengan menggunakan ujung jari manis. Untuk mendapatkan kuku bertekstur beludru, saya punya option cara lain buat kamu. Siapkan kain beludru, tempelkan double-sided tape di baliknya, potong sebesar ukuran kuku, pastikan lebarnya sudah benar untuk setiap kuku. Bentuk potongan tadi agar pas di kuku, pastikan kamu sudah mengaplikasikan kutex berwarna serupa dengan kain beludru yang sudah kamu siapkan. Pastikan juga kutexnya sudah kering di kuku kamu. Jika lebar dan bentuknya sudah pas, tempelkan pada kuku kamu sesuai ukurannya. Potong kain yang lebih, trim, dan rapikan. Punya kuku bertekstur beludru, seru dan gampang kan? Untuk alasan kesehatan, sebaiknya velvet nails ini hanya kamu gunakan saat ada acara ya. Jangan kamu biarkan terlalu lama di kuku kamu. Selamat mencoba! Majalah Joy Indonesia, trendy, sexy, stylish.